Halo The Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija juara. Persija Jakarta dapat sorotan media asing karena membuat koreografi menakjubkan. Jackmania memang terkenal dengan supporter terbaik di Indonesia. Puluhan ribu di Jackmania membentangkan koreografi bertuliskan Let's Fight di tribun timur SUGBK. Sementara itu, di tribun utara terpampang gambar tokoh anime Son Goku kecil yang menaiki Ewan Kinton. Di tribun selatan SUGBK, di Jackmania menampilkan gambar yang terlihat seperti putra Son Goku, Son Gohan, berwujud Super Saiyan 4 menduduki naga. Puluhan ribu di Jackmania tersebut banyak yang menyukai koreografi dari The Jackmania. Persija Jakarta sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Persebaya Surabaya pada pekan kelima Liga 1 2023-2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada Minggu 30 Juli 2023, satu-satunya gol Persija dicetak oleh Rio Matsumura pada menit ke-38 usai menerima umpan Witan Sulaiman. Selepas pertandingan, pelatih Persija Thomas Doll memuji permainan anak asuhnya di babak pertama. Juru taktik asal Jerman itu menilai pola permainan Persija di babak pertama sesuai dengan arahannya. Persija terlihat bermain cukup cepat dengan memperagakan umpan kaki ke kaki. Meski bermain bagus, hanya satu gol yang tercipta dari Persija. Kami bermain bagus di babak pertama dan menguasai jalannya pertandingan. Saya senang melihat para pemain semakin membaik dan menciptakan ritme yang bagus serta gol yang juga indah. Sayang, kami hanya mencetak satu gol di laga ini, ucap Thomas Doll. Terakhir, Thomas Doll juga memuji setinggi langit koreografi dari The Jackmania. Supporter Persija itu membuat koreografi 3D yang menampilkan tokoh anime asal Jepang Dragon Ball di tribun utara dan tribun selatan. Hari ini supporter kami sangat luar biasa. Atmosfer pertandingan dalam ini juga bagus, ucap Thomas Doll.